Siapa dah? Datang mah. Nah, ini tukang kebun kita. Tukang kebun. Tukang kebun enggak. Nih, nyiramnya emang harus full. Pemberian air yang cukup. Woi, lepas bang. Oh, gagal estetik. Yang belakang ini bosnya. Ini yang punya perencanaan. Punya lahan. Punya perencanaan budidaya di lingkungan ini. Jadi untuk media ini, maksudnya wadahnya ini nggak harus polybag, teman-teman, nggak harus polybag kayak gini. Kita bisa memanfaatkan kayak gini ini. Karung bekas beras itu cap madu tupai, terus ada beras lainnya. Karena juga ini memanfaatkan galon tuh. Galon yang bocor jadi dimanfaatin. Ini kalau kayak gini kayak kencing dia kan, guys. Kelihatan pantatnya dan airnya keluar. Kafe. Tahu ya berdiri benar. Bisa sebenarnya kau dari jauh dah sudah tak dekat, ya sudah tak selang sebelum ke jauh. Ini sedang itu hasil 5 pun. Itu bukan untuk tanahnya, untuk buahnya. Sana ada bayam apa? Bayam Jepang. Brazil kah Jepang? Jepang aja tengok. Oh, Jepangnya di tengok.
Kayak gandasil. Ini kawan kita ini mau melakukan pemupukan rangsang buah. Iya. Nah, ini tadi dosisnya kurang lebih apa segenggam? Ini tadi kisaran 15 gram. Nah, kurang lebih 15 gram. Air sekitar 5 liter kah ya? 2 liter. 2 liter air. Ini pupuknya sistem kocor siram. Kita semprot itu tah. Anu tuh apa? Cangkokan tuh. Datang enggak? Nah, ini pengaplikasiannya pemberian pupuk secara siram. Ini rambutnya juga perlu dipupuk nih, Pak. Terangsang tumbuh nih. Kita pupuk pohonnya kan? Siram ke tanah ya. Senyumlah. Masa sekali, Pak. Tidak ikhlas. Harusnya aja susu, apa gelas, 4 gelas. Ini tidak lama lagi datang ekstra aja susu. Siram-siramkan. Hah? Ayo. Ya. Udah ada yang berapa kali orang datang. Pakai aku tuh, Pak. Katanya. Aku tanam depan rumah. Iya, ndak nun semprot tuh, kasihan ya. Sawo. Belum yo. Sawo tuh bah. Dah. Ya. Matua, matua. Ini matua nih. Kalian me palem tuh gak. Dah. Ya.
tanaman dah tua, ndak dianu pun ndak apa-apa. Nah, datang-datangnya. Botak. Botak udah datang enggak? Botak. Botak udah datang. Gimana sebulan lagi pun dana? Nah. Ya, ada kopi aku tadi dong. Oke, guys, terima kasih.